Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk Sultan Johor, Tita Putrajaya perhalusi isu kalimah Allah dengan cermat. Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah perkara itu berkait rapat dengan isu yang berada di dalam sempadan agama Islam dan sentimen umat Islam di negara ini. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah, Baginda masih berpegang kepada fatwa yang mewartakan kalimah Allah adalah hak eksekutif orang Islam dan memberi amaran kepada Putrajaya supaya berwaspada susulan tindakan kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan penganut Kristian menggunakan perkataan Arab itu. Kerajaan Persekutuan hendaklah memperhalusi dengan cermat dan sebaiknya kesan-kesan keputusan itu karena ia berkait rapat dengan isu yang berada di dalam sempadan agama Islam dan sentimen umat Islam di negara ini, Tita Baginda di dalam satu pernyataan. Minggu lalu Putrajaya mengumumkan bahwa kerajaan menarik balik rayuan mencabar keputusan Mahkamah Tinggi pada 2021 yang membenarkan penganut Kristian menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan agama mereka. Mahkamah Tinggi ketika itu membuat keputusan memihak kepada permohonan semakan kehakiman yang difailkan oleh penganut Kristian Jill Allen Lawrence Bill. Dia memohon pengisytiharan mahkamah bahawa hak perlembagaannya dicabuli apabila Kementerian Dalam Negeri pada 2008 merampas cakrapadat dan buku agama Kristian yang menggunakan kalimah Allah di bawah Seksyen 9 dalam Kurungan Satu Akta Mesin Cetak dan Penterbitan 1984. Kerajaan di bawah pentadbiran Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin kemudiannya memfailkan rayuan terhadap keputusan tersebut. Tindakan menarik balik rayuan itu mencetuskan kritikan daripada kumpulan Islam.